Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya akan review Daihatsu Xenia varian XE 1300cc, tipenya Deluxe Plus tahun 2010, transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Arif dari Bekasi, yang kita dapatkan unitnya dari Bintaro, Tangerang Selatan. Jika teman-teman ingin pesan mobil seperti ini dan mobil yang lainnya, bisa langsung hubungi saya, kontaknya ada di sini. Dan simak video ini sampai habis agar tahu bagaimana cara saya mengecek kondisi mobil. Kemudian jika ada yang ingin tahu juga spesifikasi lebih lengkapnya dari mobil ini, mulai dari dimensinya, fitur yang ada di mobil ini, spesifikasi mesinnya, serta konsumsi bahan bakarnya dan harganya, simak juga sampai habis. Seperti biasa, saya akan review detail spesifikasinya. Dan ini bagian depan dari desain Daihatsu Xenia varian XE Deluxe Plus ini tahun 2010. Untuk headlamp, kristal multi reflektor. Bagian kanan utuh, tidak ada pecah. Grillnya seperti ini. Ada aksen kromnya di bagian kap mesinnya. Di tengahnya ada emblem Daihatsu. Kemudian untuk headlamp bagian kiri. Nah, di sini ada baret untuk kondisinya. Belum pecah, hanya baret saja dan belum masuk air. Kemudian untuk bumper depannya dia sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya bagus. Kemudian untuk Deluxe Plus ini dia belum dapat fog lamp. Kemudian bumper bagian kanan juga bagus pengecatan ulangnya. Dan ini untuk kondisi kap mesinnya. Kap mesin ini catnya masih ori. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Utuh. Bagian depan ini belum pernah bekas nabrak. Untuk cat dasar kap mesin dalamnya juga masih ori. Dan ini untuk apronnya, titik-titik pabrikannya masih ori. Dan untuk cross membernya juga sudah saya cek, aman semua. Daihatsu Xenia varian XE 1300cc ini dia sudah generasi VVT-i. 4 silinder DOHC, tenaganya 92 horsepower dengan torsi 120 Nm yang digerakkan ke dua roda belakang yang disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini review test rata-rata dalam kota 13 km per liter dan untuk rute luar kota kira-kira 14 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Mulai dari suara kita perhatikan, jika ada suara-suara aneh dari metal, dari klep saya tidak ambil. Dan ini suaranya masih standar normal. Dan untuk ruang mesinnya juga di sini bagus sekali. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan tidak ada asap keluar dari sini. Dan di sini tidak ada ciri-ciri air dan oli mengumpul. Kemudian mesinnya juga kering. Dari cover valve juga belum rembes. Dan ini kolongnya. Kolongnya juga kering. Nah, saya akan shoot dari samping. Kering sekali. Mobil ini mesinnya tidak ada rembes sama sekali. Untuk mesinnya sehat sekali. Velgnya sudah diganti 15 inci velg alloy dengan profil ban 18565R 15. Untuk kondisi ban depan bagian kanan ini kira-kira 75%. Ban depan bagian kiri ini juga kira-kira 75%. Ban belakang bagian kiri ini 70%. Kemudian ban belakang bagian kanan ini juga kira-kira kondisinya 70%. Untuk spion aslinya sewarna dengan bodi, ini sudah diganti dengan chrome, masih bagus. Kemudian seperti biasa di bagian samping kaca ini juga saya perhatikan. Jika sudah pernah diganti kaca, dia ada silen dan ini tidak ada. Artinya kaca ini masih ori. Jika sudah pernah disilen, rata-rata jika hujannya deras sekali itu bocor, itu sudah pengalaman saya. Kemudian di sini ada antena model tarik. Dan untuk cat bagian atapnya dia masih ori. Di sini ada bule dan ada jamur-jamur. Kemungkinan bisa dipoles, nanti kita akan coba. Kemudian ada penyok juga satu titik di bagian atapnya dan di pilar B. Nah, ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Arif. Kemudian bagian bagasi belakang juga dia ada bule. Ini ciri-ciri cat ori.
Sudah ada tambahan talang air dan sudah di blackout pilar. Untuk handle dia model cungkil sewarna dengan bodi dan sudah dapat side body molding. Pilar A bagian kanan utuh, ke atas ini catnya masih ori. Pilar B catnya masih ori, dan ini untuk siler pintu bagian kanan depan juga masih utuh. Saya akan buka sedikit saja. Nah ini masih utuh. Ke atas ini catnya masih ori. Fender belakang kanan catnya masih ori. Dan ini untuk siler pintu bagian kanan belakang juga masih utuh. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanannya. Untuk fender catnya masih ori. Hanya ada baret-baret halus, penyok-penyok halus seperti ini. Kemudian pintu belakang bagian kanan juga catnya masih bagus. Hanya ada baret-baret sedikit. Dan untuk di bagian triplang juga ada baret-baret sedikit seperti ini. Dan di bagian pintu depan kanan juga ada baret-baret halus. Overall masih enak sekali dilihat. Kemudian bagian kanan fender juga catnya masih bagus. Untuk dimensinya mobil ini panjangnya 4,1 meter. Kemudian lebarnya 1,6 meter. Tingginya 1,6 meter. Kemudian untuk ground clearance-nya sudah pasti tinggi sekali. Mobil ini 200 mm. Dan ini untuk desain bagian belakang dari Daihatsu Xenia varian XE Deluxe Plus tahun 2010. Untuk stop lamp bagian kanan masih memakai bohlam biasa, utuh tidak ada pecah. Sudah ada rear wiper. Kemudian untuk stop lamp bagian kiri juga utuh tidak ada pecah. Dan untuk kondisi cat bagasinya juga masih bagus dan masih ori. Di sini ada emblem XE VVT-i, di tengah ada emblem Daihatsu, dan di bagian kanan ada emblem Xenia. Dan ini untuk kondisi bumper belakangnya. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya bagus. Di sini ada sensor mundur 4 titik. Hanya ada baret-baret halus. Baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Dan untuk bagian kiri, kondisinya masih bagus. Untuk membuka bagasi, dia ada tuasnya di bagian jok bawah driver. Dan untuk pegas hidrolisnya, dia kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya ketika baris ketiga kursinya tegak. Di sini ada lecet-lecet, sudah saya sampaikan ke Pak Arif. Ini kemungkinan bekas bawa barang-barang berat, ini bisa dicat ulang. Bagian ini tidak ada trimnya. Kemudian untuk ban serep ada di bawah sini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Bagian belakang ini belum pernah bekas ditabrak dari belakang. Bagian ini juga masih utuh. Saya akan membuka sedikit saja karena dia karetnya menempel di kulit plafon ya. Nah ini masih utuh. Atas ini catnya masih ori, fender bagian kiri belakang catnya masih ori. Dan ini untuk siler pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Pilar A bagian kiri juga masih utuh. Atas ini catnya masih ori, pilar B catnya masih ori. Dan ini untuk siler pintu bagian depan kiri juga masih utuh. Dan ini untuk kondisi cat bagian samping kirinya. Di fender belakang ada baret-baret halus. Nah di bagian ini juga ada nyambung ke bagasi belakang. Ini catnya masih ori. Kemudian di bagian pilar C juga dia ada penyok. Nah ini sudah saya sampaikan juga ke Pak Arif. Catnya masih ori bagian samping ini. Pintu masih bagus, hanya ada baret-baret halus. Ini bisa dipoles. Kemudian di bagian triplang bawah ini, bagian ini masih bagus, hanya bagian kanan saja. Dan untuk pintu bagian depan kiri juga ada baret-baret halus saja. Kemudian untuk kondisi spionnya juga bagian ini masih bagus krupnya. Dan untuk fender depan kiri ada baret-baret halus seperti ini. Untuk liner fender kanan dan kiri masih utuh, masih bagus. Untuk kondisi eksterior, catnya rata-rata masih banyak sekali orinya. Ini langka karena mobil ini tahun 2010 masih banyak sekali orinya. Hanya bumper depan dan bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Wajar, biasanya ada baret kemudian dicat satu bumper.
Mobil ini aman, depan, belakang, kanan, kiri semuanya tidak ada bekas nabrak. Dan untuk kondisinya juga hanya ada baret-baret halus, kemudian ada bule di atas karena wajar mobil ini tahun 2010. Ada jamur-jamur juga dan ada penyok juga di pilar B. Dan di bagian atapnya juga ada, serta di bagian bagasi atasnya juga bule. Itu ciri-ciri cat ori. Ini jika ingin detail diperbaiki yang jelek-jelek, kemudian yang penyok-penyok, itu sekitar 2 juta. Tetapi jika ingin seperti ini pun, kalau menurut saya masih enak sekali dilihat. Jadi bagaimana Pak Arif? Jika ingin seperti ini saja, tinggal kita poles saja agar yang baret-baret halusnya itu hilang. Untuk biaya poles itu 200 ribu. Kuncinya dapat satu seperti ini, sudah tidak ori. Dia terintegrasi dengan remote dan mobil ini belum immobilizer ya, jadi kita tinggal bawa ke tukang kunci saja, nanti dibuatkan kunci yang kedua aktif ya, untuk remote nya juga masih aktif. Dan ini untuk kondisi door trim depannya masih utuh dan masih bagus. Untuk materialnya hard plastic full. Power window 4 pintu, auto CC driver, di sini ada window lock. Di bawah sini ada door pocket, cup holder, dan speaker. Dan ini untuk interiornya. Plafonnya masih bersih. Joknya aslinya fabric, ini hanya di sarung. Dan untuk penumpang depan, sarung joknya sudah dibuka. Dan ini hanya ada kotor-kotor sedikit. Ini bisa di salon. Sarung joknya memang sudah jelek. Nah, bagian driver ini ada sobek. Ini bagaimana Pak Arif saja? Apakah mau dibuka sarung joknya kemudian joknya kita salon, kita bersihkan, atau dibelikan sarung jok lagi, ini bagaimana Pak Arif saja. Dan di jok bagian driver memang ada lecet-lecet sedikit seperti ini. Untuk pengaturan joknya ada reclining dan sliding. Di bawah sini ada pembuka bagasi belakang dan tangki bensin. Ini untuk pembuka kap mesin. Di sini ada tempat penyimpanan. Di atas ini kisi AC bisa dibuka tutup dan bisa digeser-geser. Mobil ini sebelumnya juga sudah saya diagnosa sebelum saya bayar, ketika lagi saya cek untuk hasilnya bagus, tidak ada problem data, tidak ada problem sensor mati. Di sini saya akan mengulangi diagnosa untuk membuktikan kepada pemesan saja. Dan ini untuk soket OBD2-nya posisinya di sini. Saya akan kontak on. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan masuk ke Pero 2 karena mobil ini dirakit di Indonesia. Nah, di sini. Nah, ini Xenia. Mesinnya K3 FE yang 1300 cc. Nah, ini. 2006 sampai 2011. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Bagus ya, FE-nya pas, no fault. Oke, mobil ini kelistrikannya normal. Saya akan shoot besi-besi yang ada di dalam dashboard untuk memastikan mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini ada covernya, jadi kita harus membuka bautnya dan sudah saya buka satu. Saya akan masukkan GoPro saya ke dalam sini. Nah, ini ya, tidak ada karat. Jika pernah kena banjir, besi ini rata-rata di repaint ulang ya, di cat ulang. Kalau dibersihkan, dia akan timbul lagi karatnya, dan ini tidak ada. Mobil ini aman, tidak bekas banjir. Kilometernya 98.000 dan ini kondisi setirnya. Masih kenceng, ini saya keras sekali memegangnya, masih kenceng. Untuk retak-retak itu ada memang seperti ini. Kemudian saya juga tidak lihat dari setir saja. Saya juga lihat dari pedal-pedal yang ada di sini ya. Belum habis. Kemudian untuk kondisi catnya juga masih banyak sekali orinya. Hanya bumper-bumper saja yang sudah pernah dicat ulang. Trim-trimnya juga masih utuh. Dashboardnya masih utuh. Untuk interiornya mobil ini rapi. Jadi kilometer di 98.000 itu masuk akal. Untuk indikatornya semua masih hidup ya. Di bagian tengah ada check engine, tekanan oli, aki. Saya akan start up. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki semua mati. Itu tandanya kelistrikannya normal dan sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data, tidak ada problem dari sensor mati.
mobil ini kelistrikannya bagus. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Power window bagian kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk material dashboardnya hard plastik. Di sini laci penyimpanan masih bagus. Untuk AC-nya dingin, ini langsung terasa. Dan untuk head unitnya dia sudah diganti single din merek Pioneer. Caranya gitu Pak ya, dan juga banyak manfaatnya kalau aktif. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan, jam digital, dummy tombol, dan ini tombol lampu hazard. Di bawah sini ada card holder, ini bisa untuk menaruh e-tol. Dan untuk pengaturan AC-nya, ini untuk kecepatan dan ini untuk suhu. Di bawah sini ada asbak, di sampingnya soket lighter, dan ini tempat penyimpanan. Dan ini tuas persnelingnya, dia manual 5 speed. Part brake dia mechanical. Untuk pengaturan seat belt di sini fix, hand grip juga model fix. Sun visor bagian kiri depan polos. Di sini ada lampu baca, spion tengah fix. Sun visor bagian driver hanya ada card holder. Dan ini power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Untuk pengaturan steeringnya dia masih standar, belum ada tail, kemudian juga belum ada teleskopik. Dan untuk klaksonnya masih aktif, wiper aktif, wiper belakang juga aktif. Dia sudah intermittent. Kemudian di bagian ini ada saklar untuk headlamp, sein, serta dim. Sudah saya coba semua, untuk lampu-lampu semua aktif. Dan ini untuk door trim bagian belakangnya, utuh dan masih bersih. Dan ini jok baris keduanya sama di sarung. Untuk jok orinya masih ada. Di penumpang depan hand grip model fix dan ada lampu kabin. Untuk akses ke belakang dia ada dua step. Pertama ini, kemudian kedua ini. Untuk penumpang baris kedua dia sudah dapat seat belt dan baris ketiga belum ada seat belt. Nah, bagian belakang ini catnya sudah agak jelek. Ini juga sudah saya jelaskan ke Pak Arif. Ini bekasnya membawa-membawa barang kemudian melecetkan cat bagian ini ya di bawahnya. Ini bisa dicat ulang karena Daihatsu Xenia ini bagian belakang ini tidak ada trim ya. Trimnya itu hanya di bawah sini, jadi bagian ini bisa dicat ulang. Ini juga nanti bagaimana Pak Arif, saya juga bisa membantu untuk mengecat ulangnya. Untuk interior mobil ini masih utuh, trim-trimnya masih utuh. Hanya kotor-kotor saja perlu di salon. Dan untuk plafonnya masih bersih, hanya ada sedikit-sedikit kotor saja. Ini bisa di salon. Dan untuk legroomnya Daihatsu Xenia ini, saya tingginya 167 cm. Masih banyak ruang di sini. Dan untuk headroomnya juga masih ada ruang. Untuk kaki-kakinya mobil ini tidak ada perbaikan, masih sangat senyap sekali. Kemudian setirnya juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi mobil ini masih sangat minim PR sekali. Untuk teman-teman yang ingin pesan mobil seperti Pak Arif ini, Daihatsu Xenia varian XE 1300cc tahun 2010 sampai 2011, itu siapkan dana 85 juta. Itu dapat yang Deluxe Plus atau yang Sporty, karena sama saja harganya hampir-hampir mirip. Dan Pak Arif ini juga pesannya antara Deluxe Plus atau Sporty. Jadi semuanya sudah cukup. Nanti kita akan carikan yang bagus, kemudian carikan yang pajaknya panjang. Kemudian jika ada perbaikan juga sudah kita siapkan spare dana. Jika memang tidak ada perbaikan, nanti dananya saya akan kembalikan. Dan Pak Arif ini ada dana sekitar sisa 3 juta dari 85 juta itu. Jadi bisa upgrade untuk pasang fog lamp, kemudian upgrade pasang electric mirror dan membeli spoiler. Semuanya ada hitungannya, mulai dari jasa saya 1.500.000, kemudian pengambilan unit dari Cilegon ke Bintaro 550. Semuanya ada hitungannya. Saya tidak all in. Adapun nanti jika unitnya dapatnya murah, kondisinya tidak banyak-banyak perbaikan, itu sisa dananya saya akan kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Widagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya.
Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar bisa update juga di Instagram, dan yang ingin tanya-tanya bisa langsung DM saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung hubungi saya. Nomornya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati berbelanja online, dan nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat status story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.